Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, kalau di video sebelumnya kami udah pernah kasih rekomendasi upgrade pelek dari Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Nah, sekarang kita mau kulik rekomendasi upgrade audionya. Sekarang saya udah di Kartens Auto Sound Jakarta Selatan dan ini udah ada Innova Zenix Q Hybrid. Nah, oke. Okay. Langsung aja saya mau temuin installernya, Ko Edi. Ya, kita cari. Mana ya? Halo Mbak Ko Edi, di mana? Oh, itu dia. Oke, guys. Halo Ko Edi. Apa kabar? Sorry, dipakai dulu nih Ko Edi. Iseng lagi main di Jaksel nih. Cerita pengen jadi anak Jaksel. Nah, mampir ke Kartens sudah ada Innova Zenix. Betul. Waduh. Ada dua malah. Wih, ada dua. Oh iya nih. Oh iya nih. Ini mau diproses itu udah selesai. Dua-duanya hybrid. Hybrid. Hybrid ya. Wow, ini pertama nih Ko Edi ya datang dari ini mobil customer berarti. Mobil klien ya. Oke. Nah, Ko Edi, ya. Kalau sebelumnya kami tuh udah pernah bahas upgrade PLK Innova Zenix di Permaisuri Ban. Nah, kita juga pengen kulik audionya nih. Baik. Kita pengen minta rekomendasi. Kebetulan Ko Edi kan udah ada nih. Ya, udah ya. Udah di-upgrade juga ya? Udah selesai. Wah, mantap. Perfect timing kita datang ini. Ya, oke. Okay. Ko Edi, boleh nggak kita ke Innovanya ya? Boleh. Yuk kita lihat. Mana ya? Ini kalau ini lagi diproses. Oke. Okay. Lagi diproses. Mau lihat yang diproses? Boleh. Yang lagi proses. Oh, ini udah jadi. Ini lagi proses. Oke, okay, coba kita lihat. Oh, pasang peredam ya. Ini peredam dulu jadi full. Full peredam. Oke. Okay. Jadi tuh walaupun guys, hybrid tetap harus diperedam. Nih, kalau yang penasaran baterainya Innova Zenix tuh di tengah tuh. Ada di bawah kolong. Di bawah jok driver dan jok penumpang depan. Nah, nanti Abi kasih footage videonya ya, baterainya ya. Oke, ini lagi proses pemasangan peredam. Ya. Full ya kok ya? Full. Butuh berapa lembar kok full gini? Bisa 40 lembaran lah. Wow, 40 lembar ya. Oke. Okay. Belum sama pintu ya, pintu juga nanti. Belum sama pintu. Ya. Oke, okay. Rencana juga di-upgrade juga nih? Betul, ya. Nanti ini juga kita upgrade sistem audionya ya. Iya. Nanti ini akan menggunakan sistemnya lebih heboh lagi dari ini. Wow. Gitu. Oke, okay. Ini jadi yang upgrade ringan kalau yang ini? Ini udah termasuk heboh, ini lebih heboh lagi. Waduh, gokil. Baru loh, baru dari showroom langsung ke sini. Betul. Luar biasa. Oke. Okay. Kok kita pengen tahu nih ya, ya? Zenix kalau di-upgrade audionya, yang proper ya pastinya ya, apa aja yang mesti diperhatikan? Oke, jadi kalau untuk dulu sebelumnya pernah ada cross. Oke. Okay. Ya. Cross kita sempat upgrade dan katanya pemakaian ampernya nggak boleh lebih dari 45 ya. Oh. Jadi okay. Bisa shutdown mungkin ya kan. Oke. Okay. Nah untuk hybrid kemarin ini juga udah merupakan proyek yang kedua sebenarnya. Jadi yang pertama kita udah tes dan everything just fine. Jadi yeah. Pemakaian ampernya nggak ada masalah ya, nggak ada pembatasan di sana, dia nggak shutdown juga. Shutdown. Jadi untuk mobil hybrid yang Innova Zenix ini ya kecuali head unit ya kita nggak bisa ganti ya. Oke. Okay. Karena setelah kita cek head unitnya ternyata ada settingan radar ala. Wow, oke. Okay. Ya. Oh, dia ini kok, dia betul. Terintegrasi sama TSS. Betul. Toyota Safety Sense. Ya. Jadi kayak di Rise, kayak di Foxy terbaru tuh gitu tuh. Jadi ada yang Q juga ada 360-nya. Q ya. 360, betul. Ya, oke. Okay. Jadi ya head unit ya kita belum bisa ganti ya. Oke, okay, jadi ini untuk dua mobil ini head unitnya masih yang standar. Betul, masih yang standar. Jadi gimana nih kalau untuk solusinya gimana? Gak bisa ganti head unit, mau upgrade gimana? Tapi kita ada solusinya nanti kita lihat di mobil. Wah, oh, boleh. Boleh kok. Oke, okay. Ya. Langsung aja kita lihat. Boleh? Yuk, oke, okay. Kita lihat di mobil. Jadi kita tes. Sini ya. Masih bawa pabrik nih, bawa showroom. Yuk, kita lihat. Oke. Okay. Wih. Masih fresh ini. Fresh. Woi. Ternyata udah pasang custom pilar. Betul, udah three way jadi. Ini boleh saya bilang Innova Zenix yang pakai custom pilar pertama di Indonesia nih. Oke, pakai vokal ya? Pakai vokal PS, iya dong, jadi vokal flak Evo.
Masa mobilnya Zenix. Betul. Hybrid udah hybrid. 600 jutaan, speaker abal-abal pakai vokal lah ya. Ini vokalnya bukan hanya depan, jadi depan 3-way, belakang juga 2-way. Oh, jadi gitu, dengan tipe yang sama ya. Vokal apa nih kok? Vokal Flux. Flux ya, PS165F3 yang depan ya, belakang 165FX. Oh, okay. Jadi yang 2-way-nya. Ya ini gitu. Depan 3-way, belakang 2-way. Betul. Oke, ini speaker jadi bisa di ini ya. Jadi pilarnya kan nggak ada airbag ya kok ya? Nggak ada. Jadi kita custom. Bisa dimanfaatkan buat penempatan custom pilar bagi yang ingin aplikasi speaker 3-way. Ya. Ya, dan kemudian di Zenix ini pakai vokal. Belakang juga vokal. Belakang juga vokal. Vokal tipe apa? Sama, vokal Flux. Oh, sama juga. Oke. Oke kok. Apalagi yang bisa yang di-upgrade? Oke, jadi tadi kita udah bahas head unit ya. Head unit. Head unit kita nggak ganti. Jadi kalau Mas Anto ngintip di sebelah kanan tuh ada controller tuh. Sebelah kanan. Oh iya. Nah, oh gitu, iya ya. Ini. Itu kita tambahkan satu buah player dari Alpine ya, yang high-res player. Iya. Yang terbaru yang UTX M08S. UTX M08X. Tuh, oh iya, itu favorit tuh kok. Ya itu single din. Jadi solusi buat head unit yang kita nggak bisa ganti ya kita tambahkan player baru gitu. Tambahkan player baru ya. Betul. Dan ini terintegrasi ke sistem Alpine. Jadi head unit ini masuk ke Alpine. Yeah. Semua sistem masuk ke Alpine dikontrol sama Alpine dengan prosesornya juga dikontrol sama Alpine. Wih, canggih ya gue. Betul. Canggih. Jadi tapi si Alpine ini ibaratnya dia udah ini ya, udah connect sama head unit barunya ini. Udah. Jadi udah ya? Output dari ini kita masukkan ke dalam Alpine. Terus ada juga tambahan misalnya DAP. Sekarang kan lagi zamannya DAP ya. Ah, pakai DAP. DAP juga kita bisa kontrol. Jadi ini langsung ke prosesor tapi semuanya kontrol semua di UTX gitu. Kontrol di UTX. Oke. Ya, nanti kita demoin lah suaranya gimana. Oke. Berarti ini kok ya, ini ada head unit, ada controller, ada DAP. Betul. Ya, ini memang harus seperti itu ya untuk menghasilkan apa ya, suara yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya udah bagus, sayang kalau misalnya head unit source-nya itu masih low res. Oh, ya. Jadi kalau misalnya ini, iya, tapi kita nggak ganti. Misalnya ini sudah support Apple CarPlay, coba. Ya, Android Auto. Ya kita gunakan aja misalnya untuk Maps, misalnya. Oh, iya, Maps, jadi ya. Maps-nya sini, suaranya langsung direct ke sistem. Jadi suaranya jauh lebih berkualitas. Gitu. Oh, jadi feature-feature yang ada di head unit bawaannya masih tetap bisa tetap pakai, kita ya? Pakai. Jadi Apple CarPlay-nya bagi pengguna Apple, Android bagi pengguna Android, itu tetap masih bisa jalan. Jadi kita cuma gunain buat Maps lah, tapi suara itu direct semua ke sistem. Lengkap ya. Saya dibanding saya ada Res, justru nggak ada Apple CarPlay Android Auto nih. Betul. Jadi sebenarnya ini head unit feature udah lengkap. Ya. Nah, ini oleh Kok Edi disarankan tambah controller nih. Ya, jadi itu satu set sama player ya kan? Sama player. Ya, jadi player kita hidden aja unitnya karena emang bodinya tuh nggak berfungsi dengan kita harus pasang di sini ya. Karena yang kita ambil cuma fitur-fiturnya aja. Fitur-fiturnya. Bisa dikontrol dari controller. Terus kalau misalnya mau USB, udah ada USB high-res-nya di sini ya. Jadi ini direct ke UTX. Ini bawaannya Alpine atau dari? Ini Alpine. Alpine, oke. Jadi khusus ke Alpine. Jadi kalau misalnya mau direct USB dengan file-file FLAC, ya, yang high-res bisa langsung situ. Okay. Atau Bluetooth bisa langsung connect ke controller. Alpine. Oh, okay. Terus ini direct langsung ke prosesor. Tapi semuanya master ada di UTX sekarang. Master ada UTX. Jadi kalau buat penyuka audio mobil sih harusnya puas banget lah dengan banyak mainan lah. Ya, kalau kita bilang banyak mainannya ini. Banyak mainannya. Jadi sementara kalau di DAP ini untuk playlist ya. Ini buat pengguna misalnya yang suka yang punya DAP bisa langsung direct misalnya atau yang masih pengguna smartphone juga bisa. Jadi smartphone biar bagus kita tambahkan juga DAC ini connect-nya ke handphone. Handphone. Ini langsung ke kabel ini, direct ke DSP. Oke, gitu. Kabelnya ini berarti tambahan lagi ya? Ya, ini tambahan ke DSP, ke prosesornya. Ke DSP. Oke, dia pakai DSP apa kok? Alpine. Pakai Alpine juga? Pake yang Alpine. Seri berapa tuh? X850. Gitu. Itu memang request dari pemilik mobil? Iya, dari request-nya. Berarti ini pemilik mobilnya memang punya taste ya? Emang dia hobi semua mobil, rata-rata di-upgrade. Pantesan. Jadi mobil Mini Cooper di-upgrade, ini juga di-upgrade, jadi semuanya di-upgrade. Oke, ketemulah Ko Edi yang, waduh, udah nggak diragukan lagi deh. Ko Edi kan dari tahun 2000 kok ya? 2002. Tahun 2002 di Dutamas Fatmawati. Dutamas Fatmawati. Dari dulu aja udah, kalau bahasa sekarang viral. Viral. Ya kalau dulu aja tuh ya, saya main mobil, saya sempat main-main Dutamas. Dutamas Fatmawati. Dengar nama Kartens tuh, wah gila, ini kayaknya udah jagoan banget deh soal audio ya. Dari dulu, dari tahun 2022. Oke.
Dan ini bertemu dengan customer yang memang dia punya selera tinggi nih soal ya. Audio ya. Iya, dia suka banget kalau untuk soundnya, harus untuk yang sound-nya bagus. Ya. Oke, dan dia ambil Zenix. Lalu memang ini request dia ya, custom pilar. Dari dulu ya sukanya three way. Oh gitu. Jadi kalau untuk Zenix sebenarnya tergantung keinginan klien. Ya. Jadi kalau misalnya klien ingin OEM Lux, Innova Zenix ini dibandingin Reborn, ya, menurut saya OEM-nya lebih bagus. Placement-nya ya. Oke. Okay. Placement-nya dalam artian dia punya kedudukan speaker 4 inch di bagian dashboard. Iya. Terus tweeter kita bisa custom sedikit misalnya di bagian pilar atau di bagian cell panel ini. Cell panel ya. Terus okay. Mid bass-nya dudukannya 6,5 inch ya. Oke. Okay. Jadi untuk dudukan speaker ini jauh lebih bagus dibandingin Reborn Diesel ya. Okay. Kalau soal apa nih staging gitu gimana kok dibandingkan? Lebih bagus, jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Posisi okay. dashboard lebih rata, ada mid range di sana ya kan. Pengaruh ya nih posisi dashboard. Iya, kalau kita ya? Lihat model begini kita ingatnya Alphard. Ya. Betul. Land Cruiser. Ya kan rata-rata udah seperti ini. Jadi konsepnya udah yang versi high end mobilnya gitu. Jadi Zenix ini memang mendukung banget ya kalau untuk banget. Kita mau upgrade audio khususnya yang high quality ya. Ya. Oke, okay. Ya. Jadi memang ya Toyota totally nih berubahnya ya. Jadi benar-benar berubah platform ya. Sebelumnya kita udah review, tim kita Ivan udah review pada saat launching kok. Ya. Ya, terus lalu kita juga udah test drive tim saya si Jul dari Yogyakarta ke menuju Jakarta, test drive jalan jauh. Kemarin di permesuri ganti pelek dan ban. Nah, sekarang audionya ternyata nggak main-main ini audionya. Dan ada rear seat entertainment juga kan, double head. Oh ya, betul. Double headrest di situ dan ini kemarin kita tes ternyata ini udah Android dua-duanya ya. Udah kan? Android. Jadi, ya kalau yang rear seat entertainment ingin nonton Netflix, YouTube dan lain-lain ya tinggal kasih hotspot aja udah bisa enjoy gitu. Oke. Udah. Jadi dia memang mengakomodir semua penumpang ya. Betul. Gitu. Dari sisi entertainment, dari sisi ini ya audiotainment-nya juga ya. Nih. Nah untuk audio tadi sarannya ya untuk penambahan ampli, terus DSP. Untuk mobil hybrid ini karena baterainya ada di bawah jok ini nih kita. Nah itu gimana ya. Tuh? Jadi kita dulu biasanya untuk Reborn ya kita mau naruh amplifier di bawah jok, subwoofer aktif di bawah jok, Nah untuk ini ya harus diletakkan di bagian belakang. Jadi ini si controller kan ada itunya tuh. Ada player ya. Kalau player kita taruh di bawah di konsol sini. Di bawah konsol. Sini masih kosong. Jadi untuk penempatan DSP terus head unit misalnya seperti yang UTX masih bisa di bawah sini. Oh, okay. Di bawah konsol. Head unit karena kosong di bawah. DSP-nya juga? Ya, DSP enggak, kita letakkan di bagian belakang. Di belakang, di mana? Nanti kita lihat di bagasi. Oke, di bagasi ya. Tapi untuk sekarang, untuk yang tipe-tipe hybrid, untuk bawa jok depan udah nggak bisa digunakan sebagai tempat penempatan amplifier atau DSP. Iya, karena tadi kita lihat sendiri, yang Innova yang satu tuh udah dibongkar semua oleh Ko Edi dan dipasang peredam. Udah ketutup rapet sih. Iya, ternyata baterainya ada di ini nih, ya kita di bawah duduk kita ini nih. Oke. Ini pakai subwoofer nggak kok? Ada. Sama. Ada juga. Nanti kita lihat di bagasi ya, 10 boleh? Ini semua di bagian belakang. Oke, boleh kok mau lihat bagasi dan yang belakang juga nanti kita lihat custom juga. Nah, sekarang di baris kedua nih. Ini udah ada monitornya? Ya, ini monitornya. Oke, dan ini udah basicnya Android. Android. Ya? Ini Android. Okay. Itu ada Netflix, Spotify dan lain-lain. Cukup lah buat penumpang ya. Buat anak-anak seneng lah, ada entertainment di sana. Oke. Jadi tinggal cari hotspot bisa langsung gunakan ini. Gitu. Oke, sip. Oke. Oh, dia jadi di apa? Oh iya, ada Twitter-nya ya. Iya, kita custom jadi karena oh, ini custom kok. Ini custom two-way ya. Jadi karena emang belum ada dudukan Twitter, kita buatkan dudukan Twitter di sana. Jadi penempatan Twitter-nya, penempatan midbass. Saya pikir bawaan ya. Belum. Jadi ini custom two-way. Inilah yang dibilang OEM look ya, kayak OEM gini. OEM look jadi kesannya begini. Oke, ya. Nah ini dia nih, coba kita kaki selonjor, nah baterai di bawah ini. Baterai di bawah ada covernya. Jadi untuk yang mau upgrade audio, biasa nempatin subwoofer kolong, DSP, atau tadi player ETX, nggak bisa lagi udah di bawah bisa. Jok ya. Udah nggak bisa sekarang. Jadi tadi kok Edi kasih solusi, taruh di konsol tengah yang depan. Betul, kalau ada DSP ampli bisa di bawah. DSP ampli, oke. Nah itu tadi ya, udah lihat dari kabin depan, tengah, dan bagasi. Dan ternyata itu, ya ini saya sih appreciate banget ya. Racikannya Kartens selalu rapih, bahkan tadi di pintu baris tengah. Ya saya pikir itu bawaan Innova gitu, ternyata
ternyata itu kreasinya Kartens, jadi seolah itu OEM. OEM loh. Jadi itu bolongin ini dong, panel. Bolongin ya? Panel. Oke. Okay. Jadi kok bisa rapi banget ya? Jadi kayak OEM gitu. Oke. Okay. Kok jadi boleh cerita tadi kalau tambahan power 4 channel itu dia buat apa nih? Oke, jadi konfigurasi yang di sini kita gunakan 6 channel amplifier, satu terus ada mononya ya. Oh, oke. Jadi total mononya? 8 channel yang kita gunakan di sini. 4 channel dia buat apa, kok? 6. 6. 6, jadi total 6. 6. Oke, 6 sama, dan 2. 6 sama mono jadi 8 ya. Oh. 6 jadi 8 okay. Jadi. Oke. Okay. Jadi okay. Konfigurasi yang di sini 6-1. 6-1 ya. Buat sub. Wah, menarik ya. Oke, okay. Dan itu memang request-nya dari si customer seperti itu loh ya. Kalau iya, kalau yang untuk kali ini dia request-nya konfigurasinya seperti ini. Tadi subwoofer-nya berapa inch? 10 inch. 10 inch. Ya, 10 inch. Oke. Okay. Kalau lebih dari 10 inch sih nggak bisa rata gitu ya tadi ya. 12 inch bisa aja sih sebenarnya. Bisa. Cuma kita aja belum rata-rata 10 aja kan. Rata 10 ya. Soalnya kalau dari diameter kayaknya 10 udah maksimal. Kalau 12 kan mesti bikin volumenya box lagi besar, ya. Ya. Ya kalau 10 tuh kayak udah 10 masih udah ringkas maksimal lah ya. Tapi 10 pun ini kencang banget tadi kita tes. Oh gitu. Oke, 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 oke. Nah, oke. Okay. Thank you nih kok. Jadi thank you juga puas banget nih. Jadi kita jadi tahu ya. Ya, bagaimana mau upgrade audio Innova Zenix yang proper pastinya ya. Juga kan ya, mobil Innova Zenix kok sekarang 600 jutaan loh harganya. Gila, ya. Luar biasa. Makanya audionya nggak boleh kaleng-kaleng. Ini kayaknya udah pilihan. Kayaknya juga rame tuh kayaknya kemarin. Iya, rame banget kok. Rame banget. Ya, oke. Okay. Dan ini kok ini udah ada dua di sini. Ya, jadi di sana lebih heboh lagi. Situ lebih heboh lagi. Oke, okay, nanti kesempatan berikut ya kok ya. Yoi. Nah, kita di sini ingin memberikan rekomendasi lah ya. Ya kalau para pemilik Zenix nih yang mau upgrade audionya supaya proper. Nah, kalau di kemarin di video yang pelek kita kasih rekomendasi nih. Yang proper tuh ring berapa aja? 18, 19, 20. Hmm. Nah, kalau ini di audio kebetulan kita langsung ketemu masternya ya, dan ini udah ada yang di-upgrade, ada dua. Satu sudah selesai, satu lagi proses. Nah. Jadi begitulah ya, how to upgrade and maximize Toyota audio di Innova Zenix. Oke. Okay. Dari kok Edi ada lagi kok yang mesti diperhatikan soal Zenix ini? Oke, jadi kalau untuk pemilik Zenix nggak usah ragu ya. Yeah. Untuk upgrade audio silakan, karena mobil ini basicnya hybrid dan nggak perlu apa ya, ragu-ragu untuk pemakaian baterai ataupun segala macam, karena installer-installer ini udah bisa melakukannya dengan aman. Nah, itu kan kadang ada yang ragu, oh ini kan hybrid, nanti keganggu nih elektrifikasinya. Nah, ini itu nggak sampai karena yang di dalam pun ada yang full EV, Ioniq 5 ya, jadi basically semuanya aman gitu. Nah, cek juga nih di video kita sebelumnya nih, pernah juga bahas ada sama EV, ya. Ko Edi tentang upgrade audio di mobil listrik. Nah, Ko Edi ini mungkin hampir semua tipe mobil listrik pernah ditanganin beliau nih. Waduh, luar jadi biasa. Jadi pemakaian kok itunya juga kilometer, kan biasa banyak pertanyaan, apakah nanti kilometernya akan berkurang atau enggak. Tapi klien kami yang di Tasik kemarin pakai biasa aja, fine-fine aja. Oh, okay. Jadi dia tipenya long range dan dipakai juga. Wah, makanya gila. Jadi Ko Edi udah biasa handle mobil listrik, guys. Jadi hybrid ini mah kecil ya. Bisa lah gitu. Tapi tetap by apa safety harus dipertahankan. Oh, safety tetap diperhatikan ya, dan juga Zenix ini tetap pilihan nih ininya. Ya, perangkat-perangkatnya tuh juga pilihan gitu, guys. Oke, segitu dulu ya. Ya, rekomendasi upgrade audio Innova Zenix dari Kartens. Ko Edi boleh dong dicantumin nih. Baik. Alamat sama medsosnya. Ya, jadi kalau untuk yang ingin follow langsung aja ke kartensaudio.jakarta Instagram atau YouTube kami di Kartens Audio. Gitu. Oke, okay, ada channel YouTube-nya juga. Jadi semua yang pernah dikerjain bisa dilihat di situ. Oke, okay. Oke, okay, Ko Edi, gitu dulu ya. Thank you, Mas Anto. Thank you banget ya, Ko Edi. Waduh, oke. Nanti kita collab lagi nih. Ya, soal Zenix ini sebenarnya penasaran juga sih, banyak yang bisa dikulik ya. Soal peredaman, soal apa nih, penempatan perangkat tadi ya, menarik tuh tadi. Jadi modifikasinya ya juga. Iya, begitu. Audionya, wah luar biasa nih, saya baru langsung lihat nih yang custom pilar seperti ini. Luar biasa, dan yang itu nanti bakal lebih heboh lagi. Lebih heboh lagi. Oke, okay. Okay, gitu dulu kawan Sound & Machine. Ya, sekian dari kami. Ya, kalau suka video ini silakan like. Kalau mau tanya silakan komen. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, supaya channel kami dapat semakin berkembang dan dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Salam sehat selalu dari saya, Manto, dan Ko Edi dari Kartens Auto Sound Jakarta Selatan. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.